dalam hatimu saat ini, aku berikan roh, rohku yang mengubah hatimu, yang mengubah batinmu, supaya engkau semakin mengerti setiap ketetapan dan ketetapanku berikan dalam hidupmu. Cintai firmanku, sehingga setiap perkataan yang kau baca, aku akan menolong untuk menemukan rahasia-rahasia dalam firman. Karena aku ubahkan menjadi rema-rema di dalam kehidupanmu, supaya melalui kehidupanmu, kamu mau pergi untuk menjadi saksiku yang berani di akhir zaman ini. Bukan dengan kuat gagahmu, tapi dengan kuat gagah rohku. Terus lagi kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab aku mengasihimu anakku. Terimalah urapan yang baru ini, supaya tanda bahwa aku mengasihimu dan kau berkenan di hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Dan ku sanjung kau mulia, mulia. Nama yang Kudus, terima. Nama saya Lili. Yang tadi dirasain. Kita juga punya firman. Udah kesannya sudah. Harus lebih kita percaya sama Tuhan lebih dalam. Jangan pernah takut, Tuhan itu gak akan pernah meninggalkan kita. Kita yakin sama Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, seperti Bapak kita yang menyayangi kita. Firman-Nya sungguh kuat dalam hidup untuk jadi pegangan. Terus ketika didoain tadi ngerasain apa? Didoain ngerasa bebas, beban yang kita pikul gitu bebas, ringan, rasa. Terima kasih. Attention that I never had any. Giving that attention that I never had any. Giving that attention that I never had any.